Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gansop SE, channel yang selalu ditunggu-tunggu oleh pediler menengah ke bawah di seluruh Indonesia. Nah, ini ya di depan saya sudah ada empat ini produk baru. Nah, produk baru ini kita buat untuk harga yang sangat merakyat ya. Kalau kemarin masih merakyat, kurang merakyat, merakyat lagi. Nah, ini kita bikin merakyat lagi ya. Ini tabungnya tabung stainless ya. Nah, ya ini cocok lah untuk berburu big game ya. Nanti kayak ini saya buat 3 grendel ya, untuk ada setelan powernya juga sudah kita tulis di, kita kasih di sini ya. Nah, ini seperti deal pedet ya, tapi speknya ini dalemannya saya samakan, cuma pengerjaannya nah seperti ini ya. Jadi ini kita tekan sekali untuk harganya supaya lebih dijangkau lagi oleh pediler menengah ke bawah. Sangat menengah ke bawah, sangat merakyat sekali ya. Ini kita buat klasikan aja lah. Ini kita ini hanya satu-satu ya, ini sementara tak kasih satu. Ini tabung 34 ya, ini tabung 34. Terus ini saya buatkan yang tabung 225, tapi ini modelnya bullpup teman-teman ya. Modelnya bullpup. Terus ini nanti untuk senapannya saya kasih harga yang ini ya, ini tabung 25 ini 1.350.000 aja. Dah murah sekali, nanti gaspol aja pokoknya ya. Terus ini yang tabung 34 1.600.000 ya. Tabung 34. Terus yang bulbup ini 1.750.000. Ya, murah meriah, merakyat bukan? Nah ini kalau nanti teman-teman kalau mau tambah Yupro sama apa itu pompa rakon, ini tambahnya hanya 500. Kalau pompa rakon kita jualkan 450, kalau ini 175 itu sudah berapa itu? Nah, sudah 600 lebih tau ya. Dan 600 450 ditambah 100 175 jadi sudah 675, selisihnya 175, lumayan kan ya. Nanti kalau beli ini ya satu paket ini, tapi tadi harga harga senapan aja ya. Terus coba ya, nanti kita kita kan juga belum apa, kalau akurasi tidak usah khawatir, sudah saya jamin. Ini coba kita kita tes ya untuk speednya. Oke ya, kita tes. Ini juga ada mau kirim ya hari ini ya, tapi tidak tahu ini sudah mau berangkat. Ini. Ya, kita siapkan untuk uji akurasinya. Ayo Li, uji akurasi Li, uji EPS. Uji EPS-nya, ntar. Ya. Ya, ini Hercules ya. Ya, debring kita isi debring ya ini ya. Coba debring ini paling 13 green lebih ya. Coba yar video yar. Panasan, panasan nih, panasan. Ini nganu. Iki kita delok sik. Ada 1 2 3. Ada 3 ya. Tapi kita grendel satu aja ya. Itu anu di wes. Di. Wes ono ya, ono panas wes gak apa ngene. Dah. Ketok ya. Ketok gak? Gak apa-apa sih. Wes iki ketok iki anu. Oke. Okay. Wes. Mpun. Ya, 1149, 1150 grinder 1, peluru 13 grinder kules ya. Oke. Nah itu ya, sudah lumayan lah itu. Nanti grinder 2 itu bisa 1250, sampai grinder 3 semakin naik, semakin naik ya. Ini. Oke ya, lumayan ini untuk berburu, kecepatannya juga seimbang ya. Jadi kesempatan sekali ini buat pediler menengah ke bawah. Nah ini ya. Yar. Yar. Coba Yar. Nah ini pasang peredamnya, kita lihat suaranya.
Kita coba suaranya pakai peredam. Ya, jangan disia-siakan kesempatan ini ya, buat dudul menengah ke bawah. Ini sangat cocok sekali. Harga murah meriah betul, murah merakyat betul, tapi kualitasnya jangan diragukan ya. Ini terus sama apa itu? EPS-nya juga saya buat standar, hampir sama dengan bedil pedil bajing ya. Ini coba nggak pakai peredam dulu yang ini. Gender 1. Pelan-pelan gendernya. Nah, wis, dakno. Nah, kayak gitu ya. Coba sekarang pakai peredam. Kesempatannya ini nanti kalau banyak peminat saya buatkan produk massal ya. Oke. Nah, itu ya suaranya. Oke, Mas Tia, terima kasih. Oke ya, teman-teman ya. Nanti itu nanti langsung di deskripsinya sudah saya cantumkan untuk apa itu nama adminnya, nanti langsung aja gaspol ke admin. Ya, untuk harga sudah saya sebutkan, tapi nanti saya sebutkan lagi di deskripsinya, supaya teman-teman tinggal lihat aja ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga produk ini bermanfaat bagi bediler menengah dan menjadikan berkah untuk berburu. Dan jangan lupa untuk berburunya hewan-hewan yang tidak dilindungi ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.